kenapa semua instalasinya kosong? Ya, ini kan kamar saya berhak dong. Mau punya laci kosong juga saya berhak kan? Sekarang mungkin Indah lagi seneng banget. Dia mau ngolok-olok aku. Ini bikin posisi aku makin sulit. Kamu lagi milih Astri tanpa sesuai dengan prosedur resmi kantor. Yang milih itu Oma, bukan aku. Laras. Rin! Kamu pembunuh! Kenapa kamu kesini? Kamu pembunuh! Kenapa kamu bunuh anak aku? Kenapa kamu bunuh lagi ya? Pintunya nggak dikunci. Gue nggak perlu pakai kunci cadangan. Maafin gue, Ndah. Gue harus ngelakuin kayak gini karena gue tahu lu pasti nggak akan mau ngebuka rahasia lu ke siapapun. Tapi apa ya? Berita kematian Anggia, kakaknya Indah. Dan Rain ada di balik pembunuhan ini. Ya, awalnya sih tadi gue juga cuma nungguin bubur aja. Tapi tiba-tiba si Ryan itu datang sama satu perempuan, terus ngaku-ngaku saudara lo. Wajar dong gue curiga. Mbak, saya mau nanya kamarnya Indah di sebelah mana ya? Saya saudaranya Indah. Saya kesini mau ngasih dia surprise, makanya saya gak ngabarin dia. Oh, masuk aja. Ada tangga naik. Nah, di situ kamarnya Indah. Kenapa Ryan sama perempuan itu nanyain kamarnya Indah? Jangan-jangan. Oh. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Ayo. Kalian ngapain ada di sini? Ya gue cuma gak mau aja. Kalau kerja keras lu selama ini berantakan gitu aja.
caranya ya, kumpetin semuanya. Thank you banget, Mir. Kalau nggak ada lo, gue bener-bener nggak tahu bakal kayak gimana kejadiannya. Apalagi si Sofia itu maksa buat masuk kamar gue. Itu yang datang sama Rain tadi. Dia direktur keuangan di Empire. Dan gue yakin, si Sofia ini pasti gak akan tinggal diam. Dan lo harus hati-hati. Dan kalau misalkan memang lo mengizinkan, gue mau kok bantuin lo. Mir, makasih banget lo udah menyembunyiin rahasia gue. Tapi gue sama sekali gak mau lo terlibat dalam kasus ini. Biar ini jadi perang gue buat ngelawan kezolimannya si Rain. Indah. Gue sama sekali ngerasa gak disusahin. Justru gue bener-bener pengen ngebantu lo. Oke? Okay? Jadi please banget. Izinin gue untuk bantu lo. Makasih ya. Jadi sekarang lu kan gak sendirian lagi. Ada gua. Oh iya, satu hal. Apa lo yakin? Gak ada satupun orang yang tahu kalau lu itu adiknya Anggia. Gue yakin. Karena yang berada dalam berita itu cuma nyebut nama nyokap gue, Laras. Jadi gak ada yang tahu kalau gue itu adiknya Kak Anggia. Ya udah gini, mendingan sekarang lo bantuin gue abisin bubur. Abis itu gue mau buru-buru kerja karena gue takut telat. Oke. Abis itu gue yang anter lo supaya gak telat. Thank you ya. Kalau aku didiemin sama kamu. Oke. Aku gak akan marah. Asalkan kamu gak ngelakuin hal yang sama seperti tadi lah. Udah naik lagi nih. Aku masukin yang ini aja deh. Cepat banget. Wah kacau nih. Wah gawat. Apa bagusnya sih Indah itu? Sayang, kamu kenapa sih? Ngapain mama di sini? Mama tuh datang ke sini nganterin kamu nih sandwich kesukaan kamu. Kamu pagi-pagi nggak sarapan, buru-buru banget. Sibuk tau nggak? Kenapa sih kamu? Ada apa sih? Makasih ya mas sandwichnya. Aku tadi pagi buru-buru pergi. Mm-hmm. Soalnya aku sama Rain mau nginspeksi kosan asisten pribadi barunya Rain. Mm-hmm. Aku tuh bingung deh. Kenapa perempuan itu bisa sampai direkomendasiin sama Oma Widuri? Aku tuh takutnya perempuan itu punya niat gak baik ke Rain sama Oma Widuri, mah. Soalnya aneh aja buat aku. Indah itu udah pernah jadi PR dan dia dipecat sama Rain waktu itu waktu opening rooftop bistro, mah. Tunggu. Iya, kamu emang harus patut curiga, sayang. Soalnya gak masuk logika. Itu anak baru dipecat. Terus masuk kerja lagi. And then dapat jabatan yang lebih bagus lagi. Come on. Itu gak masuk akal. Ada yang gak beres nih.
Ya makanya, Ma. Sekarang tuh Ren lagi marah-marah sama aku gara-gara perempuan itu. Aku tuh curiga deh. Awas aja kalau ternyata perempuan itu punya niat untuk ngedeketin Ren. Karena aku gak akan tinggal diem gitu aja. Ren tuh cuma buat aku, Ma. Kamu tenang, sayang. Yang tenang. Ma, gimana aku mau tenang? Masalahnya Oma Widuri segitu ngebelainnya si Indah ini, Ma. Aku penasaran deh. Pakai trik apa sih dia sampai bisa ngambil hati Oma Widuri? Udah, kamu jangan panik. Dalam masalah ini, Mama gak akan tinggal diam. I will do something. Ya? Dan soal Oma Widuri, kamu serahin ke Mama. Biar Mama yang atur. Oke? Okay? Hmm? Senyum dong. Mana senyumnya? Oh iya, sayang. Itu dia. Mama bisa pinjam uang gak sama kamu? 50 aja. Bisa transferin kan? Untuk apa, Ma? Itu dia. Mama ada yang harus Mama beli dan itu urgent banget. Bisa transfer sekarang? Penting ini. Oke. Okay. Anything for you, Mom. That's my girl. 50 juta ya? Uh-huh. Oke, okay. Sudah. Oh, iya, masuk. Waduh, anak Mama sayang. Maci ya, sayang ya. Good morning. Morning. Iya, mau berangkat, Ma? Sarapan dulu dong kalau gitu. Kok gak sarapan dulu? Nanti aku sama Dion sarapan di kantor aja. Ma, aku jalan dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Oma, Dion jalan ya. Hati-hati ya. Jalan ya. Oh iya. Sekarang tanggal berapa ya, Surti? Ini tanggal 5, Ma. Tapi ini Diana, bukan Surti. Ya ampun, Mama lupa. Tadi tuh Mama kayaknya ingatan Mama hilang sebentar. Makanya, Ma, Mama itu jangan kebanyakan bengong. Gini aja, untuk mengasah otak Mama, gimana kalau hari ini Mama ikut aku? Kita ke tempat Ikebana. Di sana itu tempat buat ngerangkai-rangkai bunga gitu, Ma. Lagian kan biar Mama gak suntuk di rumah terus. Mama juga kan baru sehat. Jadi biar lebih fresh lagi, Mama healing. Merangkai bunga. Bagaimana ya? Tapi kegiatannya kedengerannya bosen deh. Ya gak sih? Kamu tuh jangan underestimate gitu dong. Justru kegiatan ini tuh bagus banget buat Oma kamu. Oma, jadi kalau kita ngerangkai bunga-bunga yang indah, terus dirangkai menjadi satu yang estetik tuh bisa menambah konsentrasi. Terus juga bisa membuat hati kita tambah tenang. Terus juga tambah happy, biar fresh lagi. Tetap aja, ngebosenin. Kamu tuh gimana sih? Ma, gimana, ikut ya? Kedengarannya memang membosankan. Tapi ya, gak ada salahnya kalau kita coba. Gitu dong. Jadi abis ini kita berangkat ya. Dan kamu, Nindi, kamu wajib ikut buat nemenin Tante sama Oma. Ah, males. Pokoknya, no komplain, kamu tetap harus ikut. Wajib. Oke. Okay. Cuman kalau misalnya aku bosan, Tante yang tanggung jawab. Kalau gitu, kita habisin sarapan, habis ini kita berangkat ya. Semangat, Indah. Kamu pasti bisa melawan ketidakadilan ini. Rain, pertarungan ini baru aja dimulai. Aku akan mastiin kamu akan tanggung jawab atas semua yang kamu udah lakuin ke Kak Anggia dan Ibu.
ganggu ya? Lo ini gak ganggu, tapi lo ngagetin tau gak? Lo ini datang-datang tiba-tiba aja kayak hantu sih. Ih, gak sengaja. Idi, udah rapi banget lo. Gue seneng banget akhirnya kita masuk kantor lagi. Gue juga seneng banget akhirnya kita bisa kerja bareng lagi tau gak? Yaudah kalau gitu sekarang kita berangkat yuk. Gue telat entah. Tapi tadi katanya Emir yang mau nganterin. Jadi lo lebih milih Emir daripada sahabat lo? Ya bukannya kayak gitu. Gimana sih lo? Udahlah, soal Emir mah gampang, dia pasti ngerti. Let's go! Yaudah, gue ambil tas gue dulu ya.